menyebutkan 2 dari 5 nilai budi pekerti luhur yang merupakan bagian dari visi misi Pradita Indonesia. Tata Trut. Oke. Jujur. Bertanggung jawab. Tata salah. Salah. Ih, dulu apa tadi? Balik lagi sama aku, Susanto, dari Prodi Hospitality and Tourism, dan juga teman aku Yolai Kanarki, aku dari program studi teknik sipil. Kita kali ini ada di episode Bingo Challenge! Ya, jadi kita hari ini mau ngapain? Langsung tanya sama panitianya. Oke, gimana Pak? Jadi kalian masing-masing akan diberikan 16 sticky notes yang kalian akan tulis angkanya sendiri dan ditaruh di atas meja secara acak. Nanti masing-masing dari kalian berganti-gantian memilih angka dan menjawab pertanyaan yang sama di balik angka tersebut. Yang jawab duluan dan benar dinyatakan berhasil. Kalian harus mengoleksi jawaban-jawaban tersebut hingga angka di sticky notes kalian menjadi bingo. Oke. Biru buat benar, merah buat salah. Hitam buat angka. Yes. Ini harusnya kayak gini tahu biar enggak nyontek. Oke. Jadi kalian harus menulis angka 1 sampai 16 dengan spidol warna hitam dimulai dari sekarang. Hah? Mata belum. Kok gini? Oh, kok gede banget sih? Tahu, kan 4 kali 4 ya? Ya udah muat-muat. Tuh, abis 9 berapa? Oh, ini kelebihan aku. Ini gede banget ya. Ini berarti ini gimana sih? Kak capek tau, Kak. Astaga. Enggak, nih tuh yang bener tuh. Aku kayaknya harus pakai kacamata deh. Dah. Pusing. Menang aku. Topan dulu ya, guys. Pakai kacamata dulu. We are the world. Oke. Ini kalau emang jiwa-jiwa pemenang emang kayak gini nih. Dari ciri-ciri awalnya udah muncul. Aku sih gak mau sombong. Enggak, soalnya enggak apa-apa sombong, yang penting menang. Kalau sombong gak menang, itu dia, malu. Masing-masing di meja kalian sudah ada sticky notes. Nah, kalian sekarang harus rock, paper, scissors. Sweet. Berdua yang menang, nanti pilih yang kedua. Ini contoh dulu gak? Enggak. Gak usah. Oke, udah jago. Apa kita pakai yang semut gajah itu apa gunting? Gunting aja pakai ya, kamu gunting aku bantu ya. Tuh. Jangan kayak gitu, ntar gue kecil aku bisa. Oke. Tuh, wagah, pak, pak, pak. Menang. Oke. Oke. Ruth, pilihan kaduan. 3, 2, 1. Aku gak ada angka 15. Oh, ini ada 15. Oke, pertanyaannya. Rebutan ya. Toman, toman. Mau jawab gimana? Tetot, gitu. Pakai bel. Gak usah, saya gitu aja. Okay. Saya tot. Berarti nama, gak boleh nama, langsung nama, ngomong boleh. Gak boleh langsung ngomong ya jawabannya. Nama. Jangan dong, ntar ketahuan. Harus aku baik. Nama-nama, Ruth, okay. Jolak gitu ya. Jangan. Fasilitas di sekitar Pradita di bidang leisure and entertainment. Saya, Ruth. Oke. Okay. Apa? Di bidang leisure and entertainment ada Taman Kebangsaan. Kita bisa santai-santai di gazebo, nyantai-nyantai. Tidak tahu nggak siapa kalau dulu sekali dari tadi. Fasilitas yang ada di sekitar Pradita di bidang leisure and entertainment. Sekitar Pradita. Tetot. Tetot. Yola. Iya, Yola. Yola. SBC. SQP. Gitu nggak sih? Salah lagi. Emang maksudnya di dalam kampus kan? Di sekitar. Oh, Tetot. Yola, 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 Semuanya kenal Serpong. Betul. Oke. Pinta warna biru. Diko. Tadi aku berarti bodoh banget. Iya, aku kayak aduh, enggak. Lu lumayan SDC. Gua Taman Kebangsaan. Di Taman Kebangsaan kita bisa santai-santai di gazebo nyantai-nyantai. Ya kan. Oke, selanjutnya Yola boleh pilih nomor? Aku ya. 11. 11. Oke, siap ya pertanyaannya. Ada berapa gazebo di Pradita Indonesia? Tetot! Yola! 5! Oke, benar. Emang udah mulai? Gue dari tadi masih bengong. Udah langsung. Langsung, maaf okay, ya. Oke, Yola. Rul ya? Diapain sih dibulatin? Oke.
Okay. Root ya? Ya. Yeah. 10. Aduh, sakit. Maaf okay. Ya, guys. Pradita merupakan kata dari bahasa Sanskerta yang artinya root. Oke. Okay. Mantan aja kasih tahu. Hah? Apa? Praditos. Ganti soal. Enggak tahu. Kita enggak tahu. Berarti angkanya dua-duanya dicoret. Hah? Kok dicoret? Curang. Serius. Enggak tahu jawabannya dua-duanya. Ih, stupid ini. Let's go. Emang pernah dikasih tahu ya? Aku enggak dikasih tahu tentang Pradita. Ini merah berarti. Iya. Kok 15 yang dicoret? Kan tadi aku yang bener 15. Yang dicoret apa? Gimana dong? Ada ngolak tuh ada yang melebihi aku. Aku kira aku udah paling ngolak sedunia yang pernah ada. Tenang guys, ini kita bisa namanya di-repair. Tuh bener kan kok kalau bener gini. Berarti tadi ini yang salah berapa? Yang salah nomor 10. 10. Astaga. Tenang guys, banyak cara banyak jalan menuju Cina. Oke, sekarang Yola pilihan tak? 5. Di? Oke, siap-siap ya. Sebutkan 2 dari 5 nilai budi pekerti luhur yang merupakan bagian dari visi misi Pradita Indonesia. Tetap root. Oke. Jujur. Bertanggung jawab. Tetap salah. Gula. Ih, dulu apa lah jujur? Dulu apa aja? Kalau itu nggak apa-apa. Kalau kalah artinya coba lagi. Oke. Okay. Oke, okay, lanjut. Capek. Ruth pilih nomor 16. Oke, okay, siap-siap ya. Soalnya ada berapa jumlah ruang kelas di lantai 1? Astaga. Tetot. Lama? Ruth. Tunggu ya, hitung sambil ngitung nih. Tetot, Yola. 3 2 1 6. Tetot. Tetot, Yola. Oke. Okay. 5. Lu lebih ngaco. Salah dulu ya. Coret. Kan di ruangan 1. Di lantai 1. Udah coret, udah. Eh enggak, 1. Udah salah, udah. Nih, tadi nomor berapa? 16. Aneh banget. Emang berapa ya? Eh enggak, ini pelajaran banget loh. Kalau jadi mahasiswa jangan kupu-kupu. 7 satunya lagi di mana? Di sebelahnya 6. Tuh kan, Ci, tadi aku bener. Apa lu enggak mau lagi ngaca? Tambah 1, bohong. Oke, lanjut. Pilih nomor siapa sekarang? Saya. Kok lu lagi kan gue? Capek. Oke, okay, Yola. 9. Oke, okay. Pertanyaannya. Ada berapa gedung Pradita di Jakarta? Tetap Yola. Siapa ayo? Lu, karena nama duluan. Ada berapa gedung Pradita di Jakarta? 2. Tetap Yola 3. Oke, okay, Yola benar. Tiga di mana satunya lagi? Flat gue. Ada di mana? Ada di depan. Lupa kan? Enggak tahu. Namanya? Malu. Bener udah pokoknya gue bener aja. Pokoknya gue bener. Ya gimana ya? Oke, okay, sekarang siapa pilih nomor? Ruth. Eh kok Ruth lagi? Iya gue. Lu tadi terakhir bener lo ya. Eh tadi lu nomor berapa yang dibuletin? Tahu. Kok gue buletin nomor 9? Kan tadi udah pilih, 9 aku udah coret. Iya.
Oke. Nomor 13. Oke, siap-siap pertanyaannya. Ada berapa discussion room library di Predicate University? Oke, Yola duluan. Tiga. Oke, Yola benar. Oke, Yola. Mari pulang. Berapa tadi? Mari pulang. Ya udah. 13. Ya belum berarti. Gimana sih? Ya 13 kan tadi, 13 yang benar. Kok udah mau pulang? Iya benar. Berarti aku masih ada kesempatan, guys. Masih ada. Jadi yang bodoh siapa sih? Terus Kak. Jangan aku dong. Aku bingung. Sisa berapa? Aku. Aku. Sisa berapa nomor? Banyak. Banyak banget sumpah dah. Oke, okay, dari Derut, pilih nomor. 14. Oke. Okay. Jangan 14. Tadi lu dia 13. 1, 2, 3. Kok urut lagi yang pilih nomor sih? 4. Ya. Jangan 4 juga, Ci. Tunggu dulu. Kan tadi ada yang nanya nomor. Emang iya. Iya, enggak usah ngada-ngada. Ayo gua. Karena terakhir dia. Nomor 1. Oke. Soalnya adalah apa? Nama bus Pradita yang rutenya ke kos-kosan SDC dan Pradita. Kata Yola. Yola. Praka. Betul. Menang. Jangan lupa untuk sebutkan namanya terlebih dahulu, teman-teman. Tahu gua jadi ngikutin utang. Aku menang, guys. Selamat. Ya udah, guys. Ini enggak ada kalungan bunga. Oh, tidak ada. Nanti diedit aja kan. Tolong, guys, dilihat guys 1 2 3 4 5. Ayo, guys, enggak mau di zoom. Aku menang 5 loh. Juga bener. Aku mau sombong. Kan coba ada 4, kenapa bisa 5? Kan aku benarnya 5. Berarti kamu udah jadi bingo dong. Udah bingo kan aku makannya mana. Ya udah benar. Oke. Kan aku tadi nyanyi. Aku udah nyanyi loh. Aku udah nyanyi. Guys, aku bingo juga. Enggak bohong. Jadi pemenang dari Let's Go Play episode Bingo Challenge kali ini adalah Yola. Gue menang, gak boleh kayak gitu. Oh iya. Oke, jadi gimana kesan-pesannya Yola sebagai pemenang? Jadi kalian tuh kalau kuliah harus perhatiin fasilitas yang ada. Jadi kan lumayan kalau menang kayak gini. Betul tidak? Jangan sombong, guys. Jangan lupa, jangan sombong. Enggak apa-apa sombong, yang penting menang. Oke, okay, bagaimana dengan Ruth yang kalah hari ini? Gimana? Gak usah disebut. Disebut berkali-kali. Enggak apa-apa, guys. Kekalahan adalah awal dari permulaan. Kegagalan adalah bagian dari hidup. Jangan lupa follow Instagram aku untuk for more quotes and information and motivation. Stop dulu, gue belum kelar. Dan juga pelajaran juga untuk hari ini, kalau jadi mahasiswa jangan kupu-kupu. Tolong jangan kupu-kupu ya, biar bisa menang. Dan jangan sombong, jangan lupa. Enggak, guys, enggak apa-apa sombong. Walaupun kita kalah di game ini, guys, tutup di kesempatan lain. Dan terima kasih, dadah. 12 seconds later. Jadi hari ini kita sudah berada di penghujung acara dari semifinal Let's Go Play. Siap gak siap? Harus siap. Nah, terima kasih semua untuk teman-teman yang sudah nonton ya dari acara awal sampai episode hari ini. Dan jangan sampai kelewatan untuk babak final. Oke. Ya, kalau gitu jangan lupa nonton babak final karena ada aku Susanta. Enggak, karena ada gue Yola ya. Jangan lupa nonton. Oke. Bye.